Oke, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Tentunya kita bertemu lagi di program kesayangan kita bersama Ekspresi Kaula Muda. Dan seperti biasa kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, tentunya di Ekspresi Kaula Muda kita akan melihat bakat-bakat unik, kemudian juga prestasi-prestasi yang luar biasa dari anak-anak muda yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Kali ini kita juga sudah kedatangan tamu yang luar biasa jauh, kemudian juga datang ke studio TVRI Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, inilah Man Insan Cendikia Oki, mana suaramu? Oke, ya. Ini udah pada siap semua ya, coba saya mau dengar suaranya dong. Ekspresi Kaula Muda! Tunjukkan ekspresimu! Man Insan Cendikia Oki, mana suaramu? Itulah pemirsa semangat dari anak-anak Man Insan Cendikia Oki. Tapi sebelum kita beralih ke acara lainnya dan tentunya juga pasti keren-keren banget untuk acara Ekspresi Kaula Muda hari ini, kita juga bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan para tim dari robotik Man Insan Cendikia Oki. Beri aplaus yang meriah dong untuk mereka. Oke, saya akan berkenalan dulu nih sebelumnya di sini dengan siapa? Dengan Pak Cipto Kurniawan. Ciko Kurniawan. Cipto Kurniawan. Cipto Kurniawan. Ini pengasuh dari? Pembimbing robotik. Pembimbing robotik ya, Man Insan Cendikia Oki. Oke, kita akan ngobrol nih. Tadi juga teman-teman udah semangat luar biasa ya datang ke sini, kemudian juga dengan yel-yel yang sangat luar biasa. Saya juga penasaran ini, ternyata di Man Insan Cendikia Oki ini juga punya tim robotik. Ya, benar sekali. Iya, karena enggak semua SMA atau MAN itu juga punya tim robotik. Boleh plus yang meriah sekali lagi. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang robotik dari Man Insan Cendikia Oki ini gimana? Nah, kita di sini mempunyai robot yang jenisnya robot rescue. Robot ya, rescue ya? Ya, robot penyelamat. Jadi di sini sistemnya ini robot akan mencari sistem sumber api yang ibaratnya misalnya ada rumah kebakaran ini contohnya. Jadi robot akan mencari api, akan memadamkannya. Intinya ini adalah robot rescue yang akan robot pemadam kebakaran robot pemadam kebakaran luar biasa. Tapi saya juga pengen kenalan dengan siswa dari Man Insan Cendikia Oki ini ya. Ada yang udah ganteng-ganteng datang ke sini. Oke, boleh silakan kenalan dulu. Ini siapa namanya yang mirip sama Dilan ini ya? Oke, kenalan dulu boleh. Iya, nama saya Muhammad Hilal Alhamdi. Kelas 12 sekarang. Kelas 12 sekarang. IPA? Ya, saya IPA. IPA. Oke, tepuk tangan dong buat. Dan selanjutnya di sampingnya ini ada yang mirip Rangga ini ya. Rangga dan Dilan. Oke, silakan kenalan. Nama saya Muhammad Rafian Azim. Bisa dipanggil Rafian. Rafian. Oke, Rafian IPA IPS kelas berapa? IPA kelas 11. Kelas 11. Oke, tepuk tangan buat Rafian. Selanjutnya yang ada di pojok sana. Baik. Jangan takut Mas, kayak grogi bener. Oke, silakan. Saya Fari. Di Man Insan Cendikia Oki saya sebagai koordinator kegiatan pengemandiri atau ekskul. Wow. Ekskul dari siswa-siswi Man Insan Cendikia Oki. Oke, tepuk tangan buat bapaknya. Oke. Saya juga menarik nih dengan robot ini ya. Robot rescue ini boleh mungkin dijelaskan sedikit. Rafian bisa dijelaskan. Kalau kata Pak Cipto tadi robot pemadam kebakaran ya. Kalau versi Rafian? Sama juga, Pak. Sama ya? Nggak usah Pak, kakak aja. Iya, kakak. Oke, sama ya, ini robot pemadam kebakaran. Kalian berdua yang ngebuat atau gimana? Ya, kami berdua yang buat. Kalian berdua yang ngebuat. Oke, pemirsa TVRI, kayaknya kita juga perlu ngelihat nih. Ini kira-kira jalan atau nggak robotnya, atau cuma pajangan aja? Oke, mungkin bisa dijalankan oleh Rafian, atau juga Pak Cipto mungkin bisa dibimbing.
Sekali lagi beri aplaus yang meriah dong buat teman-teman. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Oh, jadi robot ini berjalan di antara jalur yang sudah dibuat ya. Oke. Oke, okay. Tepuk tangan. Oke, okay, luar biasa. Jadi oke, okay. Udah. Oke, okay, silakan. Nah, mungkin bisa duduk dan kita ngobrol lagi, Pak Cipto. Jadi mungkin saya bakal tanya-tanya sama Rafian terlebih dahulu ya, Rafian. Ini mungkin spesifikasi robotnya gimana nih? Mungkin bisa dijelasin kok dia bisa nggak keluar jalur gitu, kenapa? Jadi mobil ini dilengkapi dengan trial sensor sama fototransistor, Kak. Jadi prinsip kerja dari fototransistor itu, Kak. Misalnya transistor itu terkena intensitas cahaya yang lebih kuat, itu tegangan yang dihasilkan makin kuat. Makin kuat, iya. Berarti selagi dia punya cahaya, dia juga tegangannya kuat gitu ya. Iya, jadi okay. Fototransistor itu ngefek ke kontrolernya. Kontrolernya merintah si motor untuk berjalan. Oh, berarti dia kontrolernya merintah si motor buat berjalan. Oke, okay, okay. Kalau dia nggak keluar dari jalur, khusus jalurnya ada hitam kayak gini atau bisa warna lain? Enggak, dia kalau misalnya ini khusus hitam, Kak. Khusus hitam, khusus ya hitam. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa. Oke, silakan. Kita duduk dulu ya, kita tanya-tanya lagi nih sama Pak Cipto. Mungkin saya pengen tanya, Pak, ini luar biasa keren ya. Karena nggak setiap SMA saya kira punya yang se-ekskul kayak gini gitu loh. Benar. Mungkin bisa diceritakan sejarah sedikit ekskul ini kapan dibentuknya? Jadi kita tahun kemarin dan tahun 2017 mengikuti lomba. Lomba tingkat nasional langsung, Pak. Tingkat nasional ya, langsung. Kita dibekali oleh kepala merasa dibelikan robot. Jadi kita semakin semangat untuk lomba robotik. Nah, okay. Jadi semenjak tahun 2018 kita tembus ke nasional. Itu lomba pertama kali dan juara satu nasional. Juara satu, wow, luar biasa, Man Insan Cendekia Oki. Berarti pertama kali ikut. Pertama kali ikut langsung juara gitu ya? Ya benar sekali. Wah, gak sia-sia berarti Pak Kepala Sekolah ya. Jadi kalau spesifikasi dari robotnya kira-kira harganya berapa sih kalau boleh tahu? Ini sekitar satu robotnya misalnya ini kontrolnya aja ini 11 juta. Yang ini? Iya 11 juta kontrolnya aja. 11 juta? Iya kontrolnya. Belum. Barang mencak ini 11 juta? Iya. Baterainya pun 11 juta. Oh luar biasa. Cak Ida cuma 11 juta ya. Tapi kalau pengalaman dari Rafia sama siapa tadi namanya? Dilan ya? Hilal. Oh, Hilal sudah mulai terlihat nih. Oke, Hilal mungkin bisa diceritakan pertama kali ikut gimana tuh? Pertama kali ikut ya kami semangat karena jarang-jarang ada lomba robot. Jadi di sini lombanya khusus dari madrasah. Jadi kami bersaing dari berbagai madrasah di seluruh Indonesia. Karena itu nasional, kami optimis dan ada robot. Biasanya kalau orang gak ada robot, itu minjem robot dari panti ya. Minjem? Kan gak asik kalau minjem. Gak asik dong minjem. Kalau ada sendiri kan lebih semangat, lebih okay. Pede kan, percaya menang. Dan karena semangat, kami mati-matian buat juara satu. Dan akhirnya kami mendapatkan medali emas. Medali emas, mana dilihat? Wow, tepuk tangan. Kalau bapaknya gimana, Pak? Melihat ekskul dari robotik ini sangat mendukung atau gimana? Ya, sebenarnya Man Insan Cendekia Oki ini mengusung dua misi. Punya dua visi
pertama mengembangkan untuk di bidang akademiknya, untuk IPTEC-nya. IPTEC. Nah, salah satu perwujudannya dengan ada ekskul robotik ini, menunjukkan bahwasannya siswa-siswi di madrasah itu pun juga ahli kalau di bidang teknologi. Oke. Seperti oke, itu oke. Itu yang sebenarnya kami ingin angkat dari ekskul ini. Jadi walaupun madrasah Islamic boarding school gitu ya, tapi nggak kalah dengan anak-anak apa namanya SMA negeri lainnya gitu ya. Betul. Oke, tepuk betul. Tangan sekali lagi buat Man Cendiki Aoki. Luar biasa. Mungkin bisa dijalan-jalan lagi gitu ya. Bisa diperagain lagi, misalkan bisa kita jelasin dari satu persatu. Mungkin dari Rafian dulu deh, saya pengen ngobrol sama Rafian. Mungkin bisa dihidupin, terus nanti dijelaskan kok bisa jalan. Mungkin juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah juga penasaran, kok bisa berjalan, kenapa nih? Nah, mungkin bisa lebih spesifik, apa namanya, lebih detail lagi dijelaskan ya. Aduh, udah kayak ulang tahun yang hidupin lilin ya. Oke, oke. Kita lihat. Mungkin mic-nya dipakai, Rafian, bisa dijelasin. Pertama-pertama harus ngapain tuh? Robotnya diapain? Jadi pertama kali tuh pencet button interface yang ada di controllernya. Jadi sebelum mulai robotnya ini, pertama tuh input programnya dari laptop. Oh, berarti di codingnya dari laptop gitu iya, ya? Iya, dari laptop. Okay. Setelah itu? Dia bakal nyari garis sesuai lintasannya, Kak. Oh. Jadi nanti pas dia kan di dekat kipas ini ada NTC, Kak ya. NTC itu apa tuh? Jadi dia ini sensor suhu yang bergantung sama ini. Sama suhu. Jadi semakin besar suhunya, semakin besar juga hambatannya, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Prinsipnya sama kayak si fototransistor tadi. Mm-hmm. Nah, langsung dia ke sini nih. Ini ngasih kode ya? Iya. Ngasih kode ke sini. Dia ngasih ya? Kode apa cahaya yang besar untuk si fototransistor ini. Nah. Dia apa? Detek lagi kan si suhu panas tadi. Hambatannya makin besar, si NTC tadi ini merintah kontrolernya lagi untuk ngidupin kipas. Yeay, tepuk tangan boleh. Diem-diem aja, ini pada semangat gak ini ya? Semangat ya, udah pada makan kan? Udah ya, udah pada gini ya. Kalau belum, kayak gini aja sekarang. Oke, tapi juga luar biasa, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat mereka. Silakan duduk. Saya mau ini nih, mau tanya-tanya tentang kalian waktu kemarin ikut lomba itu di mana? Di Jakarta atau di mana? Kemarin di mana? Depok. Oh, lupa ya. Saya lupa di Depok kemarin. Itu ngalahin berapa madrasah lain? Kalian mewakili Sumatera Selatan waktu itu kan? Iya, mewakili Sumatera Selatan. Jadi itu berbeda-beda tingkatan. Dari MTS, MI juga ya. MI sama MA. Jadi kalau dari MA ada dua kategori perlombaan. Yaitu rescue sama rancang bangun. Jadi kami mengikuti kategori rescue, penyelamat. Salah satunya contohnya dari penyelamat pemadam kebakaran. Jadi madamin api. Dan dari peserta kategori, dari masing-masing kategori ada 20 sekolah madrasah. Jadi dari berbagai seluruh Indonesia. Berapa? 20 madrasah se-Indonesia. Jadi Indonesia. Finalis. Oh, finalis. Yes. Berarti dia diseleksi dulu. Oke, oke. Jadi mungkin ada ratusan dan diseleksi menjadi finalis menjadi 20. Wow, yeah. Luar biasa dong. Ini teman-teman yang keren-keren banget ini, kalau latihannya gimana? Ada pola latihan enggak kalian untuk bikin robot ini atau enggak ada? Kalau latihan sendiri karena itu apa? Pendaftaran 3 bulan. Hamin 3 bulan, jadi kami langsung ada robot, jadi kami hamin 3 bulan itu kami latihan terus setiap bulannya. Jadi kami seminggu sekali latihan. Seminggu sekali latihan. Ya. Terus kalau udah hamin sebulan, karena kan masih ada rentang waktu yang cukup panjang 3 bulan. Jadi selama 2 bulan tuh kami seminggu sekali latihan. Oke. Terus karena hamin sebulan itu udah mepet waktunya untuk dipersiapin bener. Jadi kami intensif. Jadi setiap minggu tuh berapa? Setiap hari mungkin. Setiap hari waktu sebelum berangkat ke Depok itu ya? Iya, setiap hari. Hampir setiap hari. Oke, luar biasa. Oke, kalau dari Pak Cipto sendiri, ini
ngelatih mereka ini apa aja sih sebenarnya yang harus diajarkan ke mereka sehingga terbentuklah sebuah robot yang emang keren banget, robot rescue ini? Ya, pertama kali kita belajar program dulu, Mas. Jadi setelah menguasai program, kita baru ke komponen-komponennya. Gitu. Kalau apa namanya program sendiri pakai bahasa apa dia? Ini RoboPro. RoboPro, bukan yeah. Bahasa cinta ya? Bukan. Jadi RoboPro, yeah. Jadi memang dia dibentuk buat khusus buat robotik kayak gini. Ya, untuk sistem yang robotik seperti ini. Kalau ngajarin mereka sendiri susah atau gimana? Karena anak ini sebelumnya sudah tim. Waktu sebelum di MAN IC, dia sudah klub robotik di madrasah yang sebelumnya. Berdua gitu ya? Ya, MTS jalan. Waktu tingkat SMP gitu. Oh, luar biasa. Jadi kemana-mana berdua gitu ya. Kesek berdua gitu. Jadi kemana-mana berdua. Oke, jadi sudah klub dan emang sudah enak gitu ya ngaturnya. Ya. Karena dia sudah klub ya. Jadi kalau hambatannya sendiri sejauh ini gimana sih? Ada nggak? Hambatannya... Belum ada sih. Belum ada ya. Iyalah, dana didukung dari Pak Kepala Sekolah ya kan. Tepuk tangan dong kalau salah ya. Iya. Terus juga tempat latihan ada gitu ya. Ada. Temen ini apa, anak muridnya udah klub berdua kemana-mana gitu ya. Jadi enak gitu ya Mas ya. Oke, kalau saya dari Pak siapa tadi Pak? Pak Fahri. Pak Fahri mungkin bisa dijelaskan selain robotik ada ekskul apa aja sih Pak di MAN Insan Cendekiawaki ini? Baik, untuk ekskulnya sendiri banyak dari berbagai bidang sebenarnya. Contohnya di bidang kebahasaan, bahasa asing kami ada English Club, Arabic Club, wow, dan juga bahasa Korea. Skyu Club ada? Gak ada ya? Ya, itu. Okay. Untuk di bidang teknologi kami ada robotik, ada juga ICT Club. Jadi membantu anak-anak yang mau belajar desain, programming dan lain-lain. Kami ada ICT Total Club. Total ada berapa ini ekskul di MAN Cendekiawaki? Untuk saat ini ada kurang lebih ada 13 kegiatan. 13 kegiatan, tepuk tangan. Luar biasa banyak ya. Dan tentunya pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan juga melihat UKM-UKM atau juga ekskul-ekskul yang ada di MAN Insan Cendekiawaki ini selain ada robotik. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ekspresi Kaula Muda.